Nabila Maharani mengaku yakin menikah dengan Triswaka yang selama ini telah menjadi partner kerjanya tersebut. Diketahui, Nabila Maharani dan Triswaka telah resmi menikah pada Kamis 27 April 2023 di Yogyakarta. Meski telah menjalin kerja sama sebagai partner, baik Nabila Maharani maupun Triswaka tak menyangka menjadi partner hidup. Triswaka mengaku bahwa jodoh akan dipertemukan oleh sang pencipta bagaimanapun caranya. Kalau emang jodohnya, tutur Nabila Maharani. Mau nggak mau pasti ketemu, sambung Triswaka. Selain itu, Nabila Maharani juga mengatakan, orang tuanya dan orang tua Triswaka ingin keduanya segera melangsungkan pernikahan. Iya bener, kata ibu ayah, mama papa juga ya udah, kalau ada niat baik ya disegerakan, terang Nabila. Nabila Maharani dan Triswaka pun tak tahu bahwa akhirnya mereka dipertemukan sebagai jodoh dan menikah. Itulah cara Tuhan menemukan yang gak kita tahu ya, jodoh, rezeki, maut itu, Tuhan yang atur, ungkap Tri. Gak bisa nebak-nebak, lanjut Nabila. Lebih lanjut, Triswaka mengaku dirinya dan Nabila Maharani sepakat untuk tidak mengadakan acara resepsi. Hal ini lantaran Nabila Maharani dan Triswaka tak ingin merasa lebih lelah lagi apabila masih harus mengadakan resepsi. Sebaliknya, Nabila Maharani dan Triswaka justru ingin melangsungkan pernikahan dengan sederhana dan tertutup. Gak ada resepsi, kalau resepsi, nanti kita bakal bikin acara lagi dan pasti capeknya dua kali, ucap Tri. Niatnya emang simpel, beber Nabila. Hari ini aja udah capek, celetuk Tri. Dalam kesempatan tersebut, Nabila mengaku rencana awal pernikahan mereka hanya dihadiri oleh pihak keluarga. Namun, ada beberapa rekan yang mengetahui perihal pernikahan mereka dan akhirnya turut datang memberikan selamat dan dukungan. Awalnya kan memang antara keluarga Abang dan keluarga Nabila, privat di keluarga aja. Cuma karena kebetulan ada beberapa teman yang sudah tahu duluan, dapat bocoran-bocoran dan akhirnya udah tahu jamnya, udah tahu tempatnya. Jadi datang mereka buat kasih selamat, kasih support, jelasnya. Selain itu, Nabila juga menegaskan bahwa pernikahan mereka digelar tidak secara mendadak. Namun, mereka hanya tidak menyebarkan informasi ini ke publik. Gak mendadak juga sih sebenarnya, cuma kita memang gak share ke siapa-siapa, gak rame-rame. Memang pengennya simpel sama keluarga, bukan terus acara yang mendadak itu enggak, udah direncanakan, tegasnya. Terkait adat pernikahan yang digunakan, Nabila mengaku pernikahan mereka memakai adat Jogja Putri. Gak ada sih percampuran adat, pakai, adat, Jogja Putri, paparnya. Di sisi lain, keduanya belum merencanakan terkait bulan madu atau honeymoon. Terus kalau kita nanti honeymoonnya itu nggak ada, pengennya bolang aja jalan-jalan, susur darat gitu, ujar Tri. Kemana aja sih, belum ada planning mau kemana, tutup Nabila Maharani.